King Entertainment ya. Ada hal unik nih yang baru-baru ini dilakukan oleh Jared Leto. Ia kini sering berfoto dengan pose memeluk. Dan karena foto uniknya, ia menjadi perbincangan dunia maya. Vokalis dari band rock 30 Seconds to Mars, Jared Leto, memang terkenal sebagai seseorang yang memiliki personalitas yang lucu dan menarik. Tapi baru-baru ini, ia menjadi sebuah fenomena internet karena muncul berbagai foto dirinya yang ditempelkan ke sejumlah foto lainnya di mana ia memeluk objek-objek yang berada di dalam foto tersebut. Dan bukannya marah terhadap kreasi para fansnya tersebut, pria yang kini berusia 42 tahun tersebut memilih untuk mengupload maupun meretweet kembali foto-foto tersebut ke akun media sosialnya, baik Instagram maupun Twitternya. Beberapa foto unik yang muncul di antaranya ketika Jared Leto menggantikan Piala Dunia yang dipeluk oleh pria tua pendukung timnas Brazil. Juga ada dirinya yang memeluk mantan vokalis My Chemical Romance, Gerard Way. Ada juga yang sedang memeluk Tarzan. Juga ketika memeluk Menara Eiffel. Ketika ia memeluk Piala Oscar. Juga foto ketika dirinya menghadiri talk show Ellen yang dipenuhi oleh gambar dirinya yang memeluk hampir semua benda. Juga dirinya yang memeluk sebuah roket luar angkasa dengan caption Mission to Mars. Tidak lupa foto sensasional selfie Oscar menjadi salah satu foto yang menjadi korban kreasi para fansnya. Beberapa foto lainnya pun diuploadnya di akun Instagramnya, seperti ketika ia memeluk gedung-gedung bertingkat di New York dan juga dirinya yang memeluk Barack Obama yang sedang tertawa. Foto yang menjadi inspirasi kreativitas ini sendiri berasal dari sebuah foto yang diupload Jared Leto pada tanggal 6 Juli yang lalu, di mana ia memeluk sebuah pohon dengan seekor anjing di belakangnya. Well, apakah kamu juga tertarik untuk membuat foto serupa, good people? Lucu banget dia mukanya. Mukanya tuh menghayati banget. Kalau misalnya Jared Leto juga bisa, aku juga besok aku akan ngepost foto gitu ya, meluk apa ya? Kan tadi kan Jared Leto meluk pohon, aku besok meluk guling. Biar jadi trending topic juga sih, nanti. Trending topic sih. Ya apa gitu kan peluk lucu. Peluk Kevin Aprilio lah, followers 1 juta lebih gitu. Peluk Kevin Aprilio langsung nanti banyak langsung jadi trending topic satu Indonesia. Kalau itu sih gak usah di-share, ntar menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ada dibully, tapi anyway oke lah ya. Kita doakan saja supaya nanti Aubrey bisa merealisasikan yes. Huggingsnya versi Aubrey ya.